Halo Sobat Sains, kami dari tim Peneliti Muda Anti Penasaran. Dika, ada Vita, dan tentunya Bahar. Kami bertiga di sini mau belajar tentang mikoriza. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong, adem bener ya di sini ya? Iya ya, rindang. Aduh. Fit, kenapa Fit? Hati-hati. Fit, makanya. Jangan jatuh ya. Tapi Sobat Sains, tadi itu adalah salah satu hubungan yang saya menguntungkan loh. Mbak Vita yang mau jatuh dan ditolong sama Bahar. Nah, ya benar banget. Itu artinya simbiosis mutualisme. Artinya menguntungkan keduanya itu loh. Dan tumbuhan juga ada enggak sih? Iya. Kelihatannya sih menarik. Kalau gitu kita teliti lebih lanjut yuk. Yuk, benar banget tuh. Yuk. Iya. Stop. Kenapa, Fit? Tanah yang di sini kelihatannya tidak subur ya. Tidak sama seperti tanah yang kita lewatin tadi. Oh iya, benar. Rasanya tanah di sini tidak mendukung untuk tanaman dapat tumbuh deh. Benar, karena tadi kurang subur, jadi di sini tuh nggak ada simbiosis mutualisme kayak mikoriza ya nggak? Iya, benar juga tuh. Yaudah, Fit, kita langsung ke om kamu aja. Oh iya, benar. Om Vita nih. Iya, om aku. Yuk. Ini kita kemana ya, Fit? Nah, aku akan membawa kalian ke Pak Yadi. Aku. Yuk, ya. Oh, gitu. Ini kan di sini? Iya. Ini? Di sini. Oke. Assalamualaikum, Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ini ya, Om. Aku Bahar, temannya Vita. Ini semua teman-teman kita lagi menulis tentang mikoriza, Om. Oh, begitu. Iya. Om, nih. Ini lagi ngapain, Om, sebelumnya nih? Mau nanya. Nah, ini sedang melakukan perbanyakan endomikoriza. Oh. Itu. Mikoriza itu emang apa, Om? Miko itu tanaman ya. Riza itu akar. Oh, jadi akar, jadi yang berhubungan dengan akar tanaman itu tadi. Oh, gitu. Baru dengar aku itu. Ya. Bahan-bahannya apa aja nih, Om? Nah, bahannya ini kita siapkan tanah ya. Ini tanah yang sudah mengandung mikoriza. Oh, ada tanah khususnya juga. Ada tanah khususnya. Nah, ini dengan kasat mata sekolahnya enggak ada. Itu nanti kalau kita melihat. Jadi di tanah ini ada kandungan spora dan mikorizanya ya? Ada, sudah ada. Jadi tinggal kita perbanyak. Ini. Nah, ini zeolit. Zeolit. Oh, ini batu apa? Tadinya batu yang digiling ya. Ini dihaluskan ya, seperti ini. Nah, ini untuk campurannya tanah yang sudah mengandung. Oh gitu. Om, batunya hanya batu zeolit atau batu lain bisa gak, Om? Bisa juga pasir. Pasir bisa? Pasir bisa. Oh. Iya. Bisa, pasir yang halus. Oh gitu. Memang harus berukuran kecil ya, Om ya? Betul. Kalau ukurannya besar gak bisa, Om? Ukuran besar terlalu polos. Oh gitu. Ya udah, Om, kalau gitu kita langsung praktekin aja yuk, Om. Oh iya. Iya. Tapi jangan terlalu banyak penyirapannya. Oh ya, yang penting teratur ya. Teratur, Om. Betul. Jangan apa ya, diguyur lah. Kita pengen coba menyiramnya deh, Om. Oh iya, silakan.
Nah, dah. Cukup lah ya. Oke. Ini taruh aja. Nah ini tinggal kita simpan di tanaman. Oh gitu. Pertumbuhannya itu cepat atau lambat? Cepat. Sekitar berapa hari? Kalau ngitung hari, bukan hari ya. Bulan. Oh gitu. Berarti mudah sekali ya untuk memperbanyak endomikoriza tadi ya. Betul. Satu bulan aja sudah bisa kita lihat. Sahabat saya di rumah pasti bisa nih praktekin. Ih gampang banget juga bahan-bahannya nih. Iya. Nah abis ini kita ngapain lagi dong? Nah, terus kita lihat nanti sporanya, ya bentuk sporanya. Kita lihat di lab. Di lab nih. Karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Oh iya benar. Oh gitu. Harus dengan mikroskopi. Kalau gitu, sabar nih. Langsung aja dong kita ke laboratorium. Ayo. Oh itu dia Pak ya hasilnya. Nah, ini salah satu perbanyakan yang sudah berumur 2 bulan. Wah, 2 bulan aja sudah seperti ini ya. Cepat ya. Jadi kelihatan tanaman juga sudah besar. Nah ini kelihatan akarnya sudah banyak ya sampai keluar begini. Nah, tentunya mikorizanya juga kandungan mikorizanya sudah. Om, ini aku udah gak sabar sih om pengen lihat sporanya. Iya, gimana kalau kita langsung ke lab nih? Oh iya. Kita udah lihat hasilnya, kita lihat sporanya. Ayo. Oke, yuk.